Kailas tingnan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya mu'allima Dawud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna ya arhamar rahimin. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمين مسلمات مؤمنين dan juga مؤمنات حاضرين حاضرات أهل مجلس العلم yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Taala pada malam ini dapat kita sambung pengajian kita dengan taufiknya, rahmatnya, maghfirah keampunannya. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala wi hidup kita yang agak kata senang lagi, cuba yang tak berat ataupun tak teruk ataupun tak banyak seperti mana Allah Ta'ala sedang-sedang duk cuba saudara kita di Palestin. Jadi alhamdulillah, masih kita berdoa dan juga bantulah kepada saudara kita di Palestin dengan banyak mana yang kita boleh bantu, boleh tolong saudara kita di Palestin, yang mana hari ini adalah hari yang 39. Hari yang 39, 30 kawan hari ini, wanti 30 kawan. Dan juga jumlah bilangan yang telah disyahid, mati syahid ni 11,000 lebih. Dan 1,000 kawan yang telah meninggal dunia, yang mana daripada 11,000 tu 7,007 daripada kalangan orang perempuan dan juga kanak-kanak budak, ya, yang meninggal dunia. Dan juga ini adalah tidak dinamakan di sisi umat Islam ataupun orang yang dia baca Quran, pahal Quran, baca hadis, pahal hadis, dan juga baca sejarah, pahal sejarah. Tak dikirakan katanya ini adalah Islam sedang-sedang duk halah, tak. Walaupun Israel yang mati tahan dia, nah, orang Israel dan juga tahang dia mati ni lebih kurang 1,500 orang lebih tu sikit. Kalau tengok jumlah bilangan mati, sikit. Kerana Hamas ni, tentera orang Palestin, dia bukan nak menuju semata-mata kepada rakyat orang Yahudi, tak. Dia pegang bom kepada orang Yahudi yang berisut, orang panggil, tak. Tak seperti mana orang Yahudi ataupun tahun Israel mengajar, sengajanya nak bunuh rakyat-rakyat Islam, perempuan dan tina. Dan juga
sehingga Samnat Kausia sendiri pun ada suara baca berita katanya ini adalah salah satu cara juga yang Israel sengaja nak bunuh budak dan juga orang perempuan. Tangjai. Supaya apa? Kerana budak-budak ni lah masa depan akan jadi mujahidin. Akan jadi mujahidin kerana hari ini para-para mujahidin sama ada daripada Kataib Syahid Al-Qassam, Izzuddin Al-Qassam ataupun Saraya Al-Quds ataupun pihak jihad Islami di Palestin ni ada banyak banyak tahan, banyak orang panggil apa, banyak nuingan tahan hak duk lawan dengan Yahudi ni bukan Qassam saja dak. Qassam ni adalah daripada kerajaan Hamas. Ada laginya Saraya Al-Quds, ada laginya kumpulan tahangnya Jihad Al-Islami. Tapi Qassam ni lah yang dididik oleh kerajaan Hamas. Kerajaan Hamas ni orang panggil salah satu harakah harakah al-muqawamah al-islamiyah Palestin. Harakah ni mana kata movement kan kenwai Islam untuk nak tertahan kerajaan Israel, kerajaan Yahudi ni di Palestin. Kerajaan di Palestin. Sebenarnya sebelum daripada ni adanya salah satu golongan lagi nya iaitu Fatah. Golongan Fatah ni dulu ni kalau kita ingat namanya Yasser Arafat dulu kalau kita ingat. Yasser Arafat dulu ni adalah di antara ketua pihak Fatah yang duduk di West Bank bukan di Gaza. Tapi agak-agak katanya pada hari itu tu Yasser Arafat sebagai nak jadi hero jugalah untuk nak membebaskan Palestin daripada orang Yahudi. Tapi akhir sekali pun tidak juga sehingganya meninggal dunia dan juga keluar barunya Hamas. Akhir sekalinya Hamas dengan Fatah ni duk lawan di segi kanbang dalam Palestin. Kengkan untuk nak jadi kerajaan di Palestin. Hari ini Fatahnya diketuai oleh Mahmud Abbas. Pertahanan itu berdiri Mahmud Abbas belah Fatah dan juga sebelah Hamas ni iaitu Ismail Haniyah, Adib Najib, Rata Menteri. Dan juga ada ketua banyak lagi lah seperti Khalid Mish'an dan juga orang-orang yang lain. Tapi nak katanya, tu yang beza dia antara orang Yahudi dengan orang Islam. Orang Islam hanya sematanya nak awal dengan tahan Israel lah. Sebelum daripada ni, berita CNN, berita BBC, pakat duk keluar berita katanya, Hamas ni buat mengenak kepada tua perakan. Buat mengenak kepada tua perakan, zolim tua perakan. Akhir sekali keluar video katanya, tahan Hamas ni jaga baik-baik. Orang tua Yahudi, orang Tina, beri makanan dan juga akhir sekali lepas. Membebas ataupun keluar tua nak tol dengan secara yang baik. Dan juga orang tua tu sendiri klip hari pun beri sampai katanya, tahan Hamas ni dule yang di. Tak ada zolim sikit habuk. Tidak zolimnya sikit habuk. Tu Yahudi tu semata-mata nak bunuh kerana dia tak tahu nak lawan dari balas mana. Hari ni tak tahu nak lawan dengan tahan Hamas ni balas mana. Siapakah hari ni suara fok dia ni tubik dengan suara yang sama katanya fok kita sedang-sedang duk lawan dengan hantu. Duk lawannya dengan hantu. Pasal mana lawan dengan hantunya? Kerana sehari masuk nak cari apabila berlaku perang ni nak cari tahan Hamas ni tak jumpa duk mana tempat duk nusuk mana. Duk dia-dia ni kata gebar kena bang dah. Kata gebar kena bang dah Abu Ubaidah sebagai kosok duit perakat lasuknya 160 ataupun 180 T kata gebar dah hak pun hak kena bang. Kena bang. Dan juga orang kata hari ni satu berita pagi tak ditubik marinya orang panggil tu Bermuda, Samlim Bermuda, orang panggil tu Kumnarok tahang you, tahang Yahudi. Yang kaca-kaca nak masuk kepada kawasan Gaza. Khususnya sebelah belah orang panggil tu tahang Titnia kong Shannon Gaza masuk ni. Yang mana tahang Titnia Gazanya ada Jamalia dulu hak biasa bong dah satu hati Pak Ping.
dan juga Mukhayyam Asyatik belah lainnya, dan juga Mustashfa Hospital yang besar sekali dalam Gaza, iaitu Mustashfa Asyifa. Hari ini hospital ni alat-alat tak cukup lah. Nah, alat-alatnya tak cukup lah. Tapi yang kita nak rayaknya yang pertama tadi, kalaulah tengok dari segi jumlah orang mati ni, orang tak faham agama tengok atas doa, Allah cak-cak dah kacau apa ni Muhammad. Mati ramai ni. Tetapi hakikat sebenar dalam Islam ni apabila berlaku jihad, ada dua jalan saja. Baina nasrin wa istishhadin. Emonya benar, emonya mati syahid. Tak ada halah. Tidak halah. Habis itu mereka yang dibunuh, kena bunuh dalam dunia ni tidak mati dah. Bal ahya, bahkan mereka itu tu sedang masih duk hidupnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duk hidup kelik gimana kata dapat syurgalah. For the morning. Dan juga tidak ada rakyat Ghazah mana yang tu baik mari duk orang panggil tu patuang katanya Hamas suruh wuti, Hamas suruh tunduk diri lah, tak ada. Wicahan Hamas ni tak ada. Mereka ada wicahan Hamas ni orang luar saja. Orang Arab pada hari ini ni, kerajaan negeri-negeri Arab ni orang panggil tu clean make kau, kai make out orang panggil. Tak tahu katanya nak tolong Palestin ni pada mana. Baru-barunya buat perjumpaan OIC di Riyadh, negeri Arab Saudi, di Saudi Arabia lah. Akhir sekali pun percu-percu negeri Arab pun tak ada matakan apa, mereka sekadar runa-run hayyutkan Samsung Kram. Tak tahu tu je. Dan juga tolong di segi duit harta benda. Kerana kalau kita tengok radap UN sendiri ni sahab peracacat yang tamara medan. OIC semacik daripada negeri Arak-Arak ni catamara medan. Nak anggap apa boleh. Nah, tu nak katanya akhir sekali nak kata negeri Arak-Arak sendiri pun tak urut juga. Tahan nak turun, nak suruh huti tu pada mana. Duit tu ada. Nah, duit tu ada. Dan juga yang keduanya nak dihak kita rakyat katanya lawan dengan tu ni. Ya hari ni boleh jadi salah satu yutasak hak Hamas jugalah. Hari ni nak rakyat katanya kerajaan orang panggil tertahan tentera Israel ni masuk pergi belah Gaza ni masuk dah. Masuk dah. Tetapi masuk tu bukan what we thought dia diprep dah. Kerana masuk pergi di kawasan Gaza bagi mereka itu tu Abu Ubaidah rakyat katanya itu adalah kumnaruk bagi fuad dia. Masuk lagi, kalau nak masuk lagi, masuk lagi. Habis itu, apabila masuk dah ni, di belah atas ni, Syamal ataupun Tangkit ni, Kasar, kita ayat tadi ni, hancur lebih dah umur kan. Sebelum dia ni, ada tempat sebagai mukhayyah, orang kata, tent, tipak ping orang yang umur dia tak ada dah, mari duduk runtuh situ tu. Akhir kali runtuh pula. Tengok dalam video ni, hancur lebih dah bina air dan juga rumah. Masuk mari dengan kereta gembar. Tapi akhir sekali masuk mari kereta gembar pun nak cari tentera Hamas tak jumpa. Kerana Hamas ni dia tak lawan dengan dia tidak ada kereta gembar dan juga dia tak guna mana dari segi nak lawan di atas akad. Satunya duduk di bawah tai umum, yang keduanya duduk dalam sak bina air hak hancur dah. Duduk nusuk celah-celah. Kita ke bukan tu tempat masuk kita nak tahu nak kata tempat tu baik mana dah tahu. Pada tahu katanya nusuk mana dia ni khabar sekali lagi kata gebak kena bong dah. Dan juga video tu baik mari ni bedeh mengata tentera Hamas ni bedeh ni dekat-dekat tanah tata depan muka selalu dah duk nusuk dalam bangunan hak hancur bodoh ni. Berdek kita ke bawang. Habis itu tak syak katanya 160-180 tek kita ke bawang dah kena hancur lembut tu. Patahan dalam kita ke bawang tu duduk di antara 4 orang sampai 8 orang. 4 orang sampai 8 orang. Kalulah kita ke bawang stay mana hak ada 4 orang mati 4 orang. Kalau ada 9 orang mati 9 orang. Kalau ada 8 orang mati 8 orang. Punahnya kita ke bawang dan juga matinya tentera orang-orang Yahudi. Dan juga belakang-belakang ni Abu Ubaidah ni
Abu Ubaidah siapa ke negeri Arab ni, Akib. Akib paling katanya praik. Negeri Arab hari ni tak ada orang lain melainkan Abu Ubaidah. Kosok. Hamah tu buat mari perakat. Dua hari sekali tu buat dua hari sekali. Dan juga negeri-negeri Arab duk ikut sama, duk nanti sama bila Abu Ubaidah mari. Kerana setiap kali Abu Ubaidah tu buat mari perakat gapo ni adalah berita baik sama. Berita baik sama. Dan juga Abu Ubaidah tak kecek apabila dia tu buat mari kosok kan. Tak kecek melainkan ayat Quran, melainkan hadis Nabi SAW. Tu nak katanya mereka itu didapat didik ke bag mana? Dan rapkan kat kelau bompok ni haipin konti kelahan wani dan juga tak takut, tak takut mati lah. Ya, tak takut mati. Nah, habis tu kalaulah kita tengok apa dia Telegram kalau tengok dalam Facebook ni katuk bi. YouTube pun kadang-kadang ditutup juga. Tapi adalah yang katanya dekat-dekat nak benar, agak-agak apa kata dekat-dekat nak benar. Sebab apa? Sebabnya hari ini dunia telah menjadi saksi dah katanya Netanyahu dan juga Israel ni sangat ganas. Sangat ganas. Kalau kita tengok graf ni, berlaku perang bunuh rakyat banyak-banyak di mana katik. Belum daripada ni Syria, belum daripada ni Ukraine berlaku perang. Belum daripada ni di mana tempat lagi. Tapi tidak ada songkra mana yang berlaku sama ada di Ukraine, sama ada di Syria. Dek ni tukar nai nengwan ni jamnon mak tisut yuk wenti Palestine, Gaza. Sehari ni celianya 30 miliar hari-hari ni, sehari ni 130 orang lebih nak bunuh budak. Kalau banding dengan Ukraine berlaku perang banyak bulan. Di Syria, kerajaan dengan rakyat berlaku perang banyak bulan. Tapi budak ni celia tawan tak sama dengan Palestin, Gaza. Gaza ni 130 orang lebih sehari celia tawan budak yang kena bunuh. Dan juga gambar-gambar tu tubik dengan secara cerak katanya Yahudi sangat ganas. Sangat ganas. Mayat yang mati dah dia boleh nak jijak lagi dengan kereta gembar dia. Tu mulai katanya Netanyahu pun mulai duk mikir dah. Amerika dan juga Israel sebagai orang panggil tak timlak lah. Kalau duk lawan dengan Hamas hari ini ni nampak-nampak kata nak benar tapi akhir sekali tak boleh nak bunuh tahan Hamas tak ahan nak cari tubuh duk mana hak boleh bunuhnya suka dapat gambang dalam bina budak retina mati tahan tu nak bunuh saya dah jumpa tu pen kuam lom leo yang besar bagi Amerika dan juga Israel tak boleh buat gapo dengan tahan Hamas dan juga Palestin. Itu mula 2-3 hari marah ini Pertahanan terbedi ataupun ayuk atau Menteri Francis Macron tu baik mari katanya suruh Israel ini uti. Suruh Israel ini uti perang dan juga bunuh rakyat Palestin. Belum daripada ni Amerika, Britania ataupun England angkri, Rusia dak okey, Perancis, tiga-tiga negeri ni sokong Israel. Sokong Israel. Tapi buat apa? Duk tikuan buat apa? Macron perhatian tiba-tiba tu baik mari katanya suruh hunda, suruh huti. Beberapa sebab. Satunya boleh jadi Macron Perancis nampak katanya nampak tak molek mana dah. Nampak kata nak benar tak benar. Tahan kena bunuh banyak. Kerana orang Yahudi pergi perang ni apabila nampak tahan ramai kena bunuh mereka takut mati, tak serupa dengan orang Islam pergi perang tak takut mati. Padahal belah Hamas dok prepare video bedeh kita kebas sekali prepare video. Bedeh tahan hak dia hak mari dok buk mari daripada bina air hak utuh dah tu tak tahan cari Hamas tak cukup Hamas bedeh dengan sniper mati.
Video seperti ini ni apabila disebar, tahan yang lain takut lah. Takut sebab syari tak jumpa tu ada nusuk mana, dia nebdeh. Rasa saya takut mari. Nak jauh halah lah, nak lari dan juga sebagainya. Nak jauh halah dan juga nak lari. Habis tu Macron boleh hari nampak tengok katanya nak halah dan juga nampak katanya pablak okmana apa tak molek. Dia sendiri pun biasa sokong Netanyahu. Dunia nampak pablak tak molek lah. Satu. Yang keduanya, katanya bot ataupun ongkon semakum bangian hak forang sik hak duduk dalam Gaza itu tu tu telung doi Israel. Ataupun rakyat forensik ni kena bunuh juga hak duduk dalam Gaza. Habis tu jom nak akit tanya atau buti lah pada. Tu kita tengoklah balas mana pula hekannya selepas pada ni yang nak berlaku dengan saudara kita di Palestin. Tetapi insyaAllah kita yakin katanya nasrun minallahi wa fathun qarib. Pertolongan daripada Allah Taala dan juga kemenangan itu akan dekat insyaAllah. Dan juga ini adalah bidayatu zawali Israel. Negeri Israel ini kecut remtun kong kalum salai negeri Israel insyaAllah. Semoga Palestin akan kembali kerik mari semula. Itulah sebagai sedikit banyak untuk kita. Kita nak update kita dan juga tu celai Israel hak kena igat tu Abu Ubaidah yang katanya kita tak sini nak bunuh kali. Kita tak sini nak bunuh. Tapi syaratnya kalau nak bagi kita lepas celai tu tong lah. Nak tukar. Kerana orang Palestin sendiri, orang Gaza sendiri pun Israel Yahudi igat pun banyak juga. Kalau nak klik rakyatmu kena tukar. Barulah adil. Barulah adil. Tapi Israel ni jong tak jong. Kalau tak jong tak boleh. Kalau lah kerajaan Israel tak jong nak tukar, mana katanya dunia akan tahu katanya Israel ni tak sayang kepada rakyat dia. Habis tu riwayat kepada Hamas katanya ya kita nak tukar. Tapi Abu Ubaidah katanya masih part one pakan perung. Tak buat semua seperti kecek dak Israel ni. Itunya orang Yahudi yang salah satu benda yang Allah Ta'ala nak buka dunia tahulah katanya Yahudi itu jahat balas mana. Dan juga dunia akan tahu fangan pek sandan orang Yahudi. Bukan hanya orang Islam sahaja dan juga orang Eropah, orang lain selain daripada orang Islam akan kena orang Yahudi lebih banyak lagi insyaAllah. Hadirin dan juga hadirat ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, kita sambung kita pengajian kita pada minggu ini dalam kitab Riyadus Salihin. Setelah mana kita telah ambil 5 minggu untuk nak baca mengenai dengan cara yang kita nak kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab Riyadus Salihin pada kali yang terakhir yang kita telah habis dulunya iaitu bab yang ke-12. Iaitu bab al-hathu ala izdiyadi min al-khairi fi awakhir al-umur. Song semerau ni sak song kam di haima belum kita nak mati. Hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, tajuk ataupun bab yang ke-13. Bayanu kasrati turuqil khair. Untuk nak beritahu katanya kebaikan jalan nak buat baik itu banyak. Jalan untuk kita nak buat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu banyak. Milak lai kam di herau lek dai tam. Habis itu dalam Islam tak boleh nak banyak katanya kita tak kita mai mi kam di rau mai mi kam di arai lek ti rau jatam. Ada. Kam di kebaikan dalam Islam tu banyak. Masalah bukan duk di mai mi kam di tak ada kebaikan untuk nak buat dak. Masalahnya duk di kita lah yang tak sini buat kebaikan itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wari ayat seperti biasa beberapa ayat dan juga wari hadis. Wari hadis tujuan dia wari ayatnya untuk nak jadi saksi katanya nama tajuk ni Allah Taala sebut. Allah Taala sendiri pun telah menggalak kita untuk kita pilih kebaikan yang banyak itu hak mana kita boleh buat.
Hak mana yang kita tak boleh buat? Fattakullaha mastata'tum. Sekarang kita boleh buat. Tak boleh buat yang aceh. Nah, kerana Allah Ta'ala wi berbagai-bagai kebaikan yang banyak di dalam Islam ni untuk kita tengok hak mana kita kuasa buat, buat. Hak mana tak kuasa, tak apa. Kerana Allah Ta'ala tak suruh buat satu benda yang lebih daripada rang kita, kuasa kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak suruh kita, tak taklif kita untuk kita buat satu benda mana yang lebih daripada kuasa kita. Mana katanya hak mana yang kita boleh buat, buat. Hak mana yang kita tak boleh buat sungguh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu katanya kita tak kuasa nak buat. Ayat yang pertamanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 215, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Tidak ada kebaikan mana, kecil ke besar ke yang kamu buat, melainkan Allah Ta'ala tahu kata kamu buat benda tu. Tuhan tahu. Amalan yang besar yang kamu buat, Allah Ta'ala tahu juga. Amalan yang kecil yang tak nampak kadang-kadang, manusia tak tahu katanya kita buat. Tetapi yang fikirlah katanya amalan kecil halus yang kita buat itu tu Allah Ta'ala tak tahu. Dah. Fa inna Allah bihi alim. Allah Ta'ala tahu. Apabila niat, satu niat yang kita telah niat, kata kita nak buat baik. Alimun bidhati sudur. Allah Ta'ala tahu dah dari dada kita yang kita duk niat. Apatah lagi apabila kita buat lomba tamnet. Nak perasaan hari Allah Ta'ala ajak mai rumahin. Allah Ta'ala tahu. Habis itu buatlah. Buatlah amalan kebaikan mana, besar ke kecil ke, buat. Jangan menghina-hinakan amalan yang nampak kata halus. Oh, tak saya buat amalan halus amalan ni. Mayingai. Berpatah Arab yang katanya, la tahqiranna as-saghirata fa innal jibala minal hasa. Jangan kamu menghina-hinakan benda yang kecil-kecil. Kerana bukit yang telah menjadi bukit besar yang kita nampak tengok dengan mata hari ini tu mulai daripada tokoh batu halus-halus lah. Capurnya banyak jadi satu bukit yang besar. Sama juganya perbuatan amalan kebaikan kita yang kecil, kita buat satu dan juga kita buat lama-lamanya banyak, hibur banyak, satu hari kebaikan yang kecil itu tu akan menjadi besar seperti bukit. Akan jadi amalan yang besar seperti bukit. Satu ayat lagi Allah Ta'ala katanya, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. Dan juga tidak ada amalan kebaikan mana yang kamu buat, يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Allah Ta'ala tahu. Allah ruh katanya kita buat. Habis itu Allah Ta'ala sebut pada hari kiamat, amalan itu tu nak halus tara mana. Yang mana manusia rasa kata amalan itu halus adalah amalan baik, bimbingnya Allah Ta'ala tak nampak. Ataupun orang yang mikir nak buat jahat kerana Allah Ta'ala, dia mikir katanya, tak apa Allah Ta'ala, kau mainin lah kangan ni. Sebab penkangan kau cua tilik pada kaca nak nusuk, nak sewi manusia nampak. Dan juga rasa katanya Allah Ta'ala tak nampak kata amalan jahat. Tapi akhir sekali Allah Ta'ala katanya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Khairan amal mana yang kita buat, mithqala dharrah. Mithqala dharrah ni tau pun tukli, tak nak apa tengok dengan mata. Katakan setengah katanya seperti atom, kena tengok dengan kong culetat mengmai hindui kapta. Allah Ta'ala katanya kalaulah kecil skop sampai ke mata tak nak apa tengok, pada hari kiamat Allah Ta'ala pun akan bawa mari juga ning amalan kecil yang membuat dalam dunia dulu. Baik, ambil pahala. Kalaulah amalan yang rasa kata kecil sekali, halus sekali, tak nampak dengan mata, tusuknya habis jekat, Allah Ta'ala akan bawa letak depan ning amalan jahat yang kamu duduk nusuk, duduk rasa kata aku tak nampak pada dunia dulu. Ya Allah, kita akan tengok, Allah Ta'ala akan tengok juga amalan itu. Tuk cohen yang nenon. Habis itu tak usah kacau duk yang menusuk amalan kecil tak ke mana kita buat halus sebasal lah katanya. Allah Ta'ala, malaikat atas anak kedok ni kita boleh cakap dengan baik.
Kita waktu ambil batu, tak hala yang tengah batas, tengah jalan, orang duduk jalan, tak ada macam apa. Allah Ta'ala cahit, main lah. Tak sebuah saya. Khairan yarahu. Akan dinampak lihat, akan dinampak tengok pada hari kiamat. Dan juga ingatlah perbuatan amal baik yang kita buat kecil ke besar ni, mana ikhrai lah, yuk wendai kap rau eh. Boleh kepada kita sendirilah. Tuhan ni, kita kalau lah tak buat kebaikan kepada Allah Ta'ala, ramai tanpa amdi ta Allah ni, Allah Ta'ala mai katup arai lah. Tuhan tak usah kapa sikit abuk, mai darah pun katup arai. Kalau lah kita nak jadi orang yang beriman, tak sesmai, tak sini beriman, tak sesmai, tak sebayar zakat, Allah Ta'ala darah pun katup mai, dah. Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Hamba dia kalau lah setiap dunia ni kufur kepada dia belakang, Allah Ta'ala kau mai katup arai tengsin. Neraka dia kadang-kadang cukup nak bubuh semua manusia dalam dunia ni, dalam neraka yang kufur kepada Ta'ala cukup. Nah, bahkan neraka tanya pula, hal min mazid, mi permit, main lah kera'at. Ada tamu ragi. Nah, yang masuk neraka pada hari ni, teluh lagi. Baikkan semua kebaikan yang kita buat, boleh di kita belakang. Kejahatan yang kita buat, kena di kita belakang. Tak kenal kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mai dia pun katup arai cak kuam syua ti rau tam. Sama juga Allah Ta'ala mai dia mi siya mi arai le. Mi dah mi siya gapo daripada amal yang kita. Man amila salihan fali nafsih. Siapa yang buat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan dapat kepada dia sendiri. Tak ada katanya kita sikit abuk mai. Dai kat rau tanggung. Siapa yang kufur pun katup berlaku kat atas yang diri. Habis tu ayat seperti ini menggambarkan tambah kebaikan lebih banyak. Tak boleh buat kebaikan pasal ni, buat kebaikan pasal ni. Dan juga asal kebaikan dalam dunia ni, dalam hidup kita ni terbagi kepada dua yang kena guna tong asai song yang. Satunya ada amalan yang pesing tak kena guna duit, mai tong cengen tai cai rangkai. Seperti semaya, mari sejik tak kena bayar duit. Tak kena bayar duit kali. Gi kepada konsert, gi kepada ngam mana-mana kena bayar duit, tapi bubuk akan nak gi. Bubuk akan nak pergi habis licing. Tapi sejik ni mai tong cai tang. Malam aja dah sawan tu tak ada nak mari mana. Semaya, puasa dan juga ibadat-ibadat yang lain yang kita boleh buat kadang-kadang mai dah cai rangkai tanggut, tak cai ke piang bang awayawa pakai lidah saja. Nah, zikir kepada Allah Ta'ala, baca Quran dan juga sebagainya. Dan juga ada ibadat yang kena guna duit, kena guna harta, tong cai sapsin, seperti zakat, seperti sedekah, seperti mana-mana ibadat lagi yang kena guna duit. Dan juga yang ketiganya, ada ibadat yang kena guna duit katik, dan juga kena guna badai katik, tong cai tang rangkai lekang, seperti haji, umrah dan juga jihad lah yang paling besar sekali. Kena guna duit dan juga kena guna badai. Habis tu we pilih. Tak ada duit, buat amalan ibadat yang buat dengan tubuh badai lebih banyak. Memingan ni cai rangkai ibadah tak Allah aja. Orang yang ada duit, guna duit banyak. Guna duit we banyak. Supaya kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Habis tu Allah Taala katanya fastabiqul khairat. Tewahlah kita kengkan nekan tam khamdi. Suat tewah. Begitu dalam dunia ni, Nabi ajar kita katanya, kalaulah benar yang sakut dengan dunia, suruh tengok orang yang renuh daripada kita, jangan tengok orang yang tinggi daripada kita. Dalam dunia ni usahwi kita tengok orang susah lebih banyak. Jangan kita tengok orang kaya saja. Kerana kalau bila tengok orang kaya, kita nak kaya semua dengan dia kata.
Dan juga siapa kau lupa nak syukur nikmat yang telah dapat dah. Sebab duk nak kaya, nak usupa dengan kaya, yang kaya tu dah. U tengok orang, orang yang paling rendah daripada kita. Barulah kita nak rasa syukur hari ni Allah Ta'ala bagi kita sekadar ni kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ada lagi orang yang susah lebih daripada kita. Tetapi apabila benda yang sakut dengan akhirat, sakut dengan ibadat, sakut dengan amalan ibadat kebaikan tu, tu suruh tengok orang yang tinggi lebih daripada kita. Tengok orang yang rajin ibadat, jangan kita tengok orang yang malas ibadat. Apabila kita tengok orang yang malas ibadat, mula nak ambil mari jadi headphone salah. Demo tu malas semaya, apa? Kita nak duduk dia. Demo tu malas semaya, tapi apa yang kau kaya? Kena cuba malas semaya katik. Boleh ada Allah Ta'ala kau kaya. Dia mikir, dia ambil alasan. Dah. Ibadat kena tengok orang yang baik. Apabila tengok orang yang baik, orang yang amal baik, barulah perasaan, fastabiqul khairat, nak tewah, cak, kengkanekan, saksun, faham diri. Kau memang. Kena tengok orang yang buat ibadat baik. Nah, saya kalau pergi Mekah orang ni, kita jumpa orang satu orang duduk jalan pergi tukar mata buta. Pasal dia sejak hari, cuba kita ceritakan sejak hari. Ramai orang, ramai orang. Pas nak jalan, kita yang mata nampak tengok, kaki jalan molek, susah nak masuk, susah nak tubik. Orang ramai. Apabila kita tengok orang buta ni masuk ke semayat, pergi tukar ya, kak untuk masuk dan juga nak pergi tempat semayat tu. Waktu kita mikir kata je, tak ada alasan apa kita malah nak pergi semayat sejik. Kalau orang mata buta dia boleh pergi, apa kita orang mata sehat tak boleh pergi? Orang mata buta boleh baca Quran, boleh ngapa Quran? Tak ada sebabnya kita orang mata yang sehat malah baca Quran dan juga tidak ada perasaan nak mengaji dan juga nak ngapa Quran. Tidak memang headphone sikit apa. Tengok orang-orang tua gagah, kita kena ada perasaan kata kalau orang tua gagah kita kena rajin jugalah. Perasaan fastabiqul khairat, tewah untuk nak buat benda baik tu kena ada. Seperti sahabat ada, contoh-contoh yang kita akan baca hadis selepas pada ni. Sahabat ni tewah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu tu sentiasa sokmo tewah nak buat baik. Nabi Ekle katanya, biar katik nak wakah harta dia, nak sedekah harta dia untuk Islam, kerana Allah, kerana Nabi, kerana kita nak pergi satu pergi, kena guna harta. Umar klik di rumah mikir, selalu dah kata hari ni aku nak ambil harta banyak sekali, nak giwi kepada Nabi dan juga nak benar wakah hari ni. Kena-kena kena benar buakan. Belum daripada ni halah buakan semua. Buakan ni kalaulah puasa, buakan puasa banyak sekali. Kalaulah gizarah orang sakit, buakanlah yang gizarah orang sakit banyak sekali. Kalaulah semaya mayat, gih atas mayat, siapa ke kubur, buakan dia dulu dia orang sama. Buat orang setengah harta dia meritak kepada Nabi. Nabi tanya katanya, mutingan banyak mana lagi kepada keluarga anak cucu? Umar yang katanya, ni setengah hartaku dan juga aku tinggal setengah lagi kepada keluarga aku. Mari yang buatkan piku harta dia semua dalam rumah dia, mari letak depan Nabi. Nabi tanya kata, mu tinggal banyak mana lagi kepada keluarga mu? Abu Bakar yang katanya, aku tak tinggal kepada keluarga aku melainkan Allah. Tinggal Allah dan tak tinggal Nabi kepada anak cucu dan juga isteri aku. Umar yang kata, aku tak setewar, aku jauh Allah, tak saya nak lawir dengan Abu Bakar sedih. Tu sahabat tewah. Habis tu kita kena tewah juga, kena ada berniagat kongkan kengkan nereng kongkan kongkan tam kuam di. Masuk kita hadis yang pertama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang katanya, wa ammal ahadis, hadis yang sakut dengan kebaikan yang ada banyak dan juga menggalakkan kita suruh buat tu banyak sangat. Ghairu munhasirah, nama ituan. Fanazkuru tarafan minha. Kita sebut beberapa hadisnya di sebab sini. Nawawi semua tu banyak. Tapi pilih hadis-hadis yang penting. Hadis yang pertama,
An Abi Dharr Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala al iman billahi wal jihad fi sabilihi qultu ayyur riqabi afdal qala anfusuha 'inda ahliha wa aktharuha thamana qultu fa in lam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Dharr Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama sungguh dia Jundub bin Junadah. Qala, Jundub ni tanya Nabi, sahabat ni suka tanya Nabi. Ya, suka tanya Nabi. Dan juga tujuan yang sahabat suka tanya Nabi ni untuk nak amal dengan benda yang dia tanya kepada Nabi. Tak suka dengan orang-orang belakang lah, tanya-tanya tapi tak buat. Ni sahabat tanyanya untuk nak buat. Tanya kepada Nabi, kata ayyul amali afdal, amal mana kah yang lebih afdal sekali. Soalan ni kadang-kadang kita dengar banyak. Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Nabi, Abu Dharr biasa tanya kepada Nabi, sahabat lain biasa tanya ke Nabi, soalan yang sama. Tapi kadang-kadang Nabi jawab tak sama. Duduk di kadar air, orang panggil. Nabi jawab katanya, al-imanu billah, amalan yang paling afdal sekali, iaitu iman kepada Allah Ta'ala. Dan juga berjihad pada jalan dia. Berjihad pada jalan dia. Jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah seafdal-afdal amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, wadhir wa tusanamihi al-jihad. Cucunya tinggi sekali puncak Islam ni adalah jihad. Habis itu jihad ini ni kita kena ada niat juga. Kita tak tahu katanya jihad ni akan berlaku dengan kita ni bila? Ni jihad lillahi ta'ala lah. Jihad lillahi ta'ala ni niat mudah-mudah nak tanya kata jihad mana hok? Kerana Allah Ta'ala sungguh jihad demi untuk nak membelakan Islam dan juga nak mengangkatkan Islam tinggi. Bukan mengangkatkan bangsa, bukan nak mengangkat ataupun membelakan negara, dah. Jihad syar'i adalah demi untuk nak jaga agama Islam dan juga untuk nak wa'wi kalimatullahi hiyal ulya, agama Allah Ta'ala tinggi. Tapi kalaulah jihad semata-mata nak ambil benda lain tapi Islam tak belakang, tu bukan jihad syar'i. Bukan jihad yang sebenar. Tetapi jihad ini kita kena ada niat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsuhu wa lam yuhaddith bihi nafsuhu mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati dalam dunia ni tak rasa perang beli hadi. Yang keduanya tak ada rasa tak niat, katanya satu kali dalam hidup kalaulah ada peluang aku nak jihad kerana Allah Taala sekali. Tak niat sekian pun, tak niat dulu dah mati, tak parah sadar. Niat pun, sekadar niat pun tak juga. Dia telah mati dalam keadaan yang munafik ataupun nifak kepada Allah Ta'ala. Habis itu orang Islam ni, saya ada satu risalah semalam orang hatang lagi. Boleh jadi kokam daripada pihak tentera-tentera Islam di Gaza tak boleh jadi. Dia katanya tak sedut risau. Bimailah perang sekali ini, insyaAllah rakyat Palestin akan benar. Tetapi jangan fikir katanya ini adalah al-ma'rakah. Ma'rakah ni perang yang terakhir. Boleh jadi masa depan selepas pada habiak ni akan ada pula perang. Tetapi di antara benda yang kita kena i'dan, kena cender semua, temperam semuanya, iaitu tiga perkara. Tiga perkara yang kita kena cedek semua. Satunya, cedeklah diri sendiri. Nak buat balas mana kita ni jadi satu orang Islam Muslim taqi,
yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bina diri hari ini, sama ada tua, sama ada muda, congsa tu ini, haipin Muslim yang retimi kaum yang keren tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bina diri, menjadi orang yang takwa. Kalau dengan anak-anak murid, saya rasa katanya hatkan yang berlaku duk bunuh saudara kita di Palestin. Kalaulah kita duk jadi pemuda yang kompen nyawa cun hok duk pesing mai urang arai ne duk betulo ke panggil duk kabreng rai sarat tak ada peduli sikit habuk, tak ada rasa sakit sikit habuk, dan juga tidak mai sama ti je pencut plan kepada diri sendiri untuk nak jadi orang juh ni. Bila lagi kita nak juh? Bila lagi kita nak jadi orang yang juh? Kerana Syekh orang Arab baru sebut satu perkataan yang saya dah ingat seumur katanya, a'da'una la yal'abun wa la yanamun. Seteru kita ni tak biasa tidur sikit habuk. Tak biasa main, tak biasa tidur. Mikir seumur dalam otak mereka katanya nak mengkhianat dan juga nak menghancurkan Islam ni pada mana? Nak menghancurkan Islam dan juga nak hancur Islam ni pada mana? Mikir mula otak. Manakala umat Islam ni duk galik semua. Tidur banyak dan juga main banyak. Di segi ibadat, tidur dan main. Di segi dunia, tidur dan main. Dan juga sebagainya. Habis tu yang pertama sekali di segi ruhi orang panggil jit winya ni. Tong kem kem. Iman kena kuat. Wak balah mana we diri, bina diri ni we jadi Muslim yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang keduanya, nak bina diri sendiri hari ni, kita, anak cucu kita, pemuda-pemudi kita, nak bina mereka balah mana we kita ni jadi seorang Muslim zaqiyun yang cidik. Mudah-mudah kalau nak kacik dengan kasar-kasarnya, jangan duduk dalam keadaan bodoh lagi lah. Jangan duduk dalam keadaan bodoh, jahil. Sama ada jahil mengenai dengan agama dan juga jahil mengenai dengan dunia. Islam tak ajar kita semua ambil akhirat saja tinggal dunia dah. Tak sih tinggal dunia. Tapi guna dunia untuk jadi jalan lagi kepada hari akhirat, pergi kepada akhirat. Nah, habis tu kena wicitik arai tirau samat upgrade tu in patanatun in. Nah, di segi gapo nok ne cak di segi ilmu, di segi dunia kita setabankan ataupun pucil candan kangen hari ni kita ada apa ni. Di segi politik kan meng kita boleh buat orang jadi orang yang zakiyun di segi siasah dan kambang apa orang dan turkit apa orang dan kanun apa orang dan katahan apa orang supaya kita jadi umat Islam yang gagah, yang tak lemah. Nah, habis tu ingatlah katanya, kalaulah Allah Ta'ala biasa tu yang kera'i puji kepada Nabi dan juga puak-puak sahabat katanya khaira ummatin pin pracacak tidilah. Ingatlah katanya kita ni umat yang terakhir ini tak akan nak klik pergi jadi ummah khaira ummah dai. Yuk win rau catong cuy lah tuk dan kena ada orang yang mari pikul umat ni setiap bidang. Kita nak kepada bomo, kita nak kepada wiswak, kita nak kepada nak kepada Gabriel, nak kanma, kita nak kepada nak turuki, kita nak pelakon. Tapi semua itu tu nak. Tampen nak ti Rabbani juh takwa kepada Allah Ta'ala. Barulah dia fikirnya untuk umat. Yang ketiganya, binalah diri kita sendiri ni untuk jadi Muslim yang kawiyun, gagah. Bukan katanya Muslim timi merukiro yunai rangkai kontu eh. Kena gagah. Barulah nak boleh lawa dengan satru. Dengan satru. Tunuh yang katanya, amal yang paling baik, iman dan juga jihad pada jalan Allah Ta'ala. Tanya lagi Abu Dhar katanya, ayyur riqabi afdal.
Nah, pada hamo biasa mana? Hamo ni tak. Hamo biasa mana yang apabila kita bebas dia ni adalah kebebasan yang paling baik sekali. Nabi ayat katanya, hamo mana yang tua dia kasih saya sekali dan juga harga mahal sekali, bebas bebas hamo sore itulah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya lagi, Abu Zah tanya lagi, fa illam af'an, kalau tak kuasa beriman kadang-kadang tak ada seperna mana, jihad tak kuasa nak buat, bebaskan hamba tak kuasa nak buat, fa illam af'an, tak kuasa nak buat, boleh ada gapo lagi yang boleh jalan-jalan keluar tangun helak nikmat. Nabi katanya tu'inu sa'ian, setengah riwayat katanya tu'inu ba'ian, tolong orang fakir miskin, tolong dia, tak ada yang orang yang tak ada duit, tak ada nak makan, tak ada harta. Au tasna'u li akhrat, orang yang tak ada kerja, orang susah yang tak ada kerja, mu cari kerja bagi dia buat. Entang lihat hak Nabi bui. Tanya lagi Abu Zar, qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'aftu an ba'd al-amal, kalau tak kuasa lagi? Kalau tak kuasa lagi, yin me cui le tak leh. Wa amalan ibadat susah pun tak leh tadi. Nabi yang katanya takuffu syarraka 'anil nas, menyangi dogi buat tak molek kepada orang. Ya paisan kuam cua kepada orang lain. Buat jahat kepada orang lainlah. Takuffu ni mana katanya? Hakam syarraka, kejahatan yang ada tubuhmu ni yang ngi buat kepada orang lain. Sekadar biar ada pada mu sendirilah kalau mu tak leh tinggal. Fa innaha sadaqatun minka, sekadar ni pun mu tak sebar, tak bui kejahatan kepada orang lain, ini adalah sedekah dah Nabi ayat. Tak ada sebar kejahatan kepada orang lain adalah sedekah yang kamu telah bui kepada mu sendiri dah. Muttafaqun alaih. Nah, ni amalan kebaikan yang Nabi SAW wijalai kepada kita. Nah, habis tu hadis ni yang kita dapatnya di antara pengajaran, nah, iaitu tadi ni Nabi SAW telah seolah-olah kata nak menggalakkan kita untuk kita buat sedekah dengan benda yang kita paling sayang sekali. Paling sayang sekali amalan sedekah. Wiktikan sedekah tidi-tidi sudi. Ada banyak. Di antaranya suruh sedekah kau kita kedekuk sekali, terni tisu. Kalau kita boleh sedekah, baik. Dan juga sedekah yang paling baik sekali, sedekah kau tubuh badan kita sehat. Jangan tunggu we sakit dulu baru nak sedekah. Dan juga dalam hadis ni Nabi nak ajar kitanya suruh sedekahnya daripada harta benda yang kita sayang sekali, huang han tisu. Kerana Allah Subhanahu wa taala katanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak akan kita nak dapat kebaikan yang sebenar mereka kita infak, kita sedekah daripada apa benda yang kita sayang sekali. Ayat ini turun kepada Nabi SAW, Nabi baca kepada sahabat. Ayat ini sampai kepada telinga seorang sahabat namanya Abu Talhah. Abu Talhah mari cari Nabi. Ya Rasulullah, hey Rasulullah, dengar katanya satu ayat itu kepadamu, iaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak akan dapat kebaikan yang sebenar melainkan akan kamu kena infak daripada harta benda yang kamu kasih sekali. Hey Rasulullah, daripada semua harta benda ku yang ada banyak. Abu Talhah ni orang yang kaya. Tidak ada harta mana yang paling aku sayang sekali daripada Bayruha. Bayruha ni salah satu kebun yang cuci, yang luas, katanya 900 pohon tamar. Qaribun min masjidin Nabi, duduk dekat dengan masjid Nabi SAW pada zaman itu. Ini adalah harta yang aku sayang sekali. Nabi ini boleh pada ini. Kalau Nabi dah goai, Nabi nak rehat, Nabi masuk dalam kebun Abu Talhah. Nabi masuk di acak, Nabi dah katanya kebun adalah kebun yang paling baik. Abu Talhah kata,
wa inna ahabba mali ilayya bayruha, daripada semua harta aku yang aku sayang sekali kebuninglah. Wa hadha yakunu ghaliyan 'inda sa wa inni aj'aluha sadaqatan lillahi wa li rasulihi. Aku nak sedekah kebun Bayruha aku ini kerana Allah dan juga kerana Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sayang sekali. Fadha'ha, ambillah kebun ini ya Rasulullah. Ambil gi dan juga Rasulullah nak guna bek mano ikut. Lillahi ta'ala. Bukan kerana Allah ta'ala. Oh, stek kebun ni atuk. Saya juga kalau dia kita ni atuk bohong ni. Kadang-kadang jual wah, apa dia wah dia ni boleh beli kereta kebak pandang lagi, boleh makan daripada labu kadang-kadang 2-3 tahun boleh makan, mikir banyak. Kalau kebun tamah ni tak tahulah katanya kebun tamah ni musim mana yang tak ada, yang tidak ada wah tamah. Sepanjang tahun wah tamah ada semua. Kalau kita pergi Madinah ni pergi kepada nak tamar, orang panggil suku tamar. Nak makan jenis tamar mana boleh makan belakang. Ajwa sepanjang tahun ada. Sukari ada sepanjang tahun. Mana-mana jenis tamar ada. Tak ada. Mimi dia naik. Kerajaan yang katanya dia ni mimi lah. Ita palam ajwa tak ada. Ada. Mi tuk mi telah tangpi. Makna katanya kalaulah ada pun palit tangpi ni. Kalau nego jual watama ni, khususnya orang Saudi jual watama ke? Jual watama. Hari ni kalau kita pergi umrah ni, pergi kebun tama. Ya ada, ya dengan secara otomatik kita kena pergi ziarah kebun tama. Merisak akan bawa kita. Kita pergi kebun tama ni, dia akan royak katanya, halal, halal ya haji, halal, halal. Halal ni mana katanya, teramakir boleh. Ha, nak makir hak mana boleh. Wapete pun boleh. Kadang-kadang tubik daripada kebun tamah kenyir, tak beli kenyir. Tapi dengan makan banyak tu tak beli malu, kena belilah. Nak yang katanya terkit jual pertama dalam Saudi ni, okat siang katanya tak laku ni tamah, kerana jemaah haji, kerana jemaah umrah ni telah tangpi lagi haji juta-juta lagi. Dan juga pertama kena beli buat klik silap. Ajwah yang Nabi SAW moyak katanya siapa yang makan ajwah tujuh buah pada setiap pagi, nah Allah Ta'ala akan selamat dia daripada racun dan juga daripada sihir dan juga daripada benda-benda jahat selain itu. Orang panggil itu, kalau Malaysia panggil ajwah Nabi, okay. Taman Nabi, kurma Nabi orang panggil. Beli. Pakat beli kerana kita beriman dengan hadis Nabi ni dan juga hadis yang sah. Mikir kita tengok katanya. Mikir banyak juga kebun hadiah. Dua tiga bulan setahun ya. Kebun tamah 12 bulan setahun. Ni nak kata hati sahabat sangat beriman dia kepada ayat-ayat Quran wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang kata bakh-bakh malun rabihun, malun rabihun, harta yang sangat dapat laba yang banyak daripada Allah Ta'ala, hi Abu Talha. Harta mu, kebun mu ni, Nabi menyaksi katanya, tak rugi cerak mu pada hari akhirat. Malun rabihun, harta yang paling laba. Cari mana harta yang Nabi nyaksi, Nabi garanti katanya, laba cerak. La ilaha illallah. Banyak lagi contoh daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tu harta benda yang kita dapat mari. Contohnya duit haji tu baik. Pak apa faedah duit haji pak? Orang tinggal duit haji tu baik. Kerja kerjakan. Saya rasa katanya one thing and then open one thing ramai kaum sukses. Mana katanya harta toko mari 30,000 sayangnya nak guna ni main ni. Mulailah awal bulan itu tu kita sedekah. Tunggu sahabat. Wa kana Ibnu Umar idza a'jabahu syai'un min malihi. Ibnu Umar anak Nabi, anak-anak Umar ni apabila harta mari satu toko kepada dia, a'jaba saya. Rasa katanya mujur mi kamsuk ni. Ya
tasaddaqa bihi. Waktu baik separuh, setengah ataupun bagai apa, bangsuan daripada harta itu tu berikan. Satunya, apa? Cuci harta kita. Yang keduanya, tanah syukur kita kepada Allah. Wih ganji yang tubek itu tu, wajib kita kena syukur kepada Allah Ta'ala. Yang ingin raduh tu galik boleh wih ganji dah lupa. Kata Alhamdulillah pun lupa. Nak tubek sedikit sedekah pun lupa juga. Nah, habis tu, kalaulah nafkah sendiri pun, usaha kita wih ganji mula-mula tubek mari, waktu baik. Apa kalau kita nak wih nafkah kepada isteri kita, anak kita, waktu baik. Semenjak awal, barulah Allah Ta'ala akan berkah kepada harta kita sampai pada itu. Dan ini hadis yang Nabi SAW menggalakkan kita untuk kita buat benda yang kita sayang. Hadis yang keduanya, An Abi Dharrin, daripada Abu Dhar juga, Anna Rasulullah SAW qala, Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fakullu tasbihatin sadaqah, wakullu tahmidatin sadaqah, wakullu tahlilatin sadaqah, wakullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, wa nahyun anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min adh-dhuha, rawahu Muslim. Hadis ni Nabi SAW katanya, setiap pagi, ya, setiap pagi kita ni pasti setiap tulah kita, sulama ni tulah. Tulah dalam tubuh badan kita ataupun seni. Seni ni bahasa Melayu makna katanya khata. Khata dalam tubuh badan kita, tulah tu khata. Sama ada besar, sama ada kecil. Hari ni kalau tanya bomonya khata dalam rangkai kongromi tanggut, taurai, bomo jawab katanya samrah huksik. Betul dengan hadis Nabi SAW. Ini mukjizat. I'jaz kuamma secan hak Quran dan juga hadis Nabi. Ya, semua tubuh badan kita hari ini ni mi hak halus dan juga besar, kecil besar, samrah huksib khata. Hak hubung tulang. Khata ni mana kata? Tulang satu tulang hubung dengan satu tulang tengah tu. Khata. Nabi katanya setiap tulang ataupun khata keredu kong rau ni, rangkai kong rau ni, jampin ti je tong tam sadaqah tuk wan. Apa-apa? Cuba tulai patah. Jalan senang tak. Hari ni yang kita duk boleh guna setiap anggota awal-awal kongrau dua di ni. Allah Ta'ala seolah kata, Nabi seolah kata nak ajar kita ni, so syukur. Kerana ni adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Banyak sedekah mana-mana. Kena buat sedekah semua. Tapi Nabi nak ajar kitanya sedekah dengan tulai, dengan guna tulai dari tubuh badan kita, anggota kita ni tak pasti main sama pai dekat saksin sombat. Tapi sama sedekah dengan amalan yang lain lagi yang tak kena guna duit, harta. Contohnya, wa kullu tasbihatin sedekah. Tasbih, satu tasbih kita katanya subhanallah ataupun subhanallahil azim ataupun subhanallah wa bihamdi. Sedekah dah. Sedekah dah. Wa kullu tahmidatin, dan juga setiap kita alhamdulillah, sedekah. Wa kullu takbiratin, setiap kali kita ucap alhamdulillah apa dia? Allahu akbar, takbir, sedekah. Suruh orang lain, sama ada isteri, anak, orang dalam keluarga ataupun saing-saing orang luar keluarga, suruh buat baik, sedekah juga. Mari mai sunat, sedekah dah. Lari suruh buat, jangan buat jahat. Lari suruh jauh daripada kejahatan, kemungkaran, sedekah. Dan juga sembahyang duha dua rakaat setiap pagi pun adalah sedekah juga. Sadaqat. Rawahu Muslim. Ataupun hadis yang lain, piping anak kita naik atas mutu, lagi atas sekolah, sedekah. Akib bin anak kita lagi sekolah, sadaqah. Kerana Nabi ayat katanya, innaka idza a'anta ar-rajula fi dabbatihi wa hamaltahu 'alayha aw rafa'ta lahu 'alayha mata'ahu fa huwa sadaqah. Kita tolong, tolong satu orang lelaki we naik kenderaan. Dulu kenderaan unta kuda, hari ni mutu kereta. Ataupun akik baik untuk naik ke atas kenderaan dia, sedekah. Pergi orang tua tunjuk jalan, orang tua lakar batas tak sempat lakar kereta, sedekah.
Sekah belaka. Nabi SAW ayat kita pada kitanya, sedekah ni bukan semata-mata dengan harta benda saja. Buat apa? Kita akan dengar hadis yang seterusnya, hadis yang terakhir pada hari ini. Hadis yang seterusnya, hadis yang bersangkut dengan hadis ni, daripada Anas, daripada seorang sahabat, siapanya, daripada Abu Zar juga. Hadis yang panjang. Anna nasan, orang susah mari cari Nabi. Orang miskin, sahabat yang miskinnya susah. Ada juga sahabat yang susah, ada. Mari cari Nabi, mengadu, nak mengadu kepada Nabi. Dalam cerita ni, tak syak katanya orang yang paling nampak kata susah sekali, orang Muhajirin, orang Mekah hijrah mari dengan Nabi ni kerana harta tak ada, tinggal habis lah harta rumah mereka di Mekah. Orang kaya kebanyakannya orang Ansar. Mari cari Nabi, mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang kaya ni bau habis licin pala dia. Tadi yang habis. Pala ni tadi yang habis. Yusalluna kama nusalli. Fak mereka orang kaya tu semaya seperti fak kita semaya. Kita semaya boleh pala, fak dia semaya boleh pala juga. Yasumuna kama nusum. Fak kami puasa boleh pahala, fak dia pun puasa juga boleh pahala juga, sama. Tapi yang bezanya, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka ada harta banyak yang boleh sedekah, boleh pahala sedekah, tapi fak kami tak ada harta banyak seperti mereka sedekah nak dapat pahala seperti mereka hati. Semaya sama dia, puasa sama dia, tapi sedekah tak sama dia. Nak sedekah banyak supaya kaya tak boleh, harta tak ada. Sahabat ni yang mikir boleh mari nak mengadu kepada Nabi. Nak kaya ratik, nak boleh sedekah banyak ratik lah. Allahu Akbar. Nabi tanya kepada mereka, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukan katanya Allah Ta'ala telah wijala yang banyak kepada fakmu supaya fak kamu boleh buat sedekah. Dah. Allah Ta'ala wijala banyak, dah untuk fakmu boleh sedekah. Kerana inna bi kulli tasbihatin sedekah, walaupun mu tak ada harta yang banyak untuk nak sedekah, tapi sekadar mu tasbih pun boleh pahala sama sedekah juga. Tak ada duit, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah sedekah juga. Suruh orang buat baik, suruh lari orang daripada kejahatan, sedekah. Wa fi wudhi ahadikum sedekah. Suami isteri yang tidur dengan isteri dia, suami yang tidur dengan isteri dia boleh pahala sedekah juga. Setubuh dengan isteri dia. Qalu ya Rasulullah. Hai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kita ni nafsu syahwat. Syahwat yang nak setubuh dengan isteri ni boleh pahala juga. Setubuh dengan isteri, dengan syahwat, dengan arung kita boleh pahala juga. Nabi Allah katanya, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi fiha wizrun. Fakadhalika idza wada'aha fil halal. Syahwat ni apabila guna syahwat untuk buat jahat boleh dosa. Sama jugalah kalau lah guna syahwat untuk buat benda yang halal boleh pahala. Syahwat arum ni kalau lagi buat dengan jalan yang haram, zina, dosa. Tapi lah kalau lah guna syahwat untuk buat pada benda yang halal, kana lahu ajrun, boleh pahala. Setubuh dengan isteri ni boleh pahala, nikah selepas daripada nikah boleh pahala. Islam sangat comel, sangat comel benar. Tak ada lah agama mana yang sangat comel lebih daripada agama Islam. Kuam dini mitup ratu. Akhir sekali sahabat kali kita sebeh zikir banyak jugalah. Katakan katanya akhir sekali kita tasbih sudah klik main ngadu pula kepada Nabi. Apa? Orang kaya tahu juga. Ambil gi amal juga dengan hadis ni. Akhir sekali zalika fadlullah yutihi man yasha. Tuhan wei masa dia fadlullah. Kelebihan Allah Taala wei tak banyak. Ni kelebihan orang kaya ni. Kalau dia jujur ni kadang-kadang dia akan dapatkan jari pahala lebih banyak daripada orang yang susah.
Tapi kebanyakan hari-hininya orang yang kaya itu tu tak ada mikir untuk nak dapat pahala yang banyak, tambah banyak seperti mana harta yang banyak di sisi dia. Habis itu orang yang banyak masuk syurga sekali orang susah. Orang yang banyak masuk syurga sekali orang yang susah. Orang yang susah ni nya sahabat. Dia mikir boleh katanya nak balas mana nak dapat hamba pahala dengan orang kaya. Habis itu ni amalan-amalan seperti ini ni adalah sedekah. Dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil satu hadis yang terakhir pada hari ini daripada Abu Dzar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'mal ummati. Pada hari kiamat nanti ni amalan umat-umat nabi ni akan mari, Allah Taala akan mari wi nabi tengok. Amalan umat-umat nabi biar amalan kita lah. Fak-fak kita ni lah. Hasanuha wa sayyi'uha. Setiap amalan sama ada amalan baik dan juga amalan jahat. Sehingganya nabi tengok amalan umat dia semua pahap ruang. Fawajadtu fi mahasini a'maliha. Tengok kepada amalan baik daripada semua amalan baik umatku tu. Daripada amalan baik hak umatku nya apa? Al-adha yumatu anit tariq. Waktu baik benar tak molek tengah jalan waktu baik. Sama ada pun kayu, batu, duit waktu baik. Amalan yang kecil. Kita klik di nampak tengah batas batu. Kita mikir kata batu ni antarai kau takut gelecoh ke, licin ke, kita waktu baik. Ini adalah amalan, salah satu amalan yang nabi akan nampak tengok pada hari kiamat. Wa wajadtu fi masawi a'maliha, tengok kepada paham ruang amalan jahat hukumat dia pula. An-nukha'ata takunu fil masjid la tudfa. Kehe aliu dalam sejid. Pada tak ada kamu zaman dulu ni sejid tak ada serupa dengan kita. Batu gitu yang masjid semasa Nabi SAW tu. Tapi Noya katanya ini adalah benda yang kadang-kadang nampak kata kecil tapi akan timur di depan Nabi SAW. Akan timur dan juga Nabi akan nampak tengok. Dan habis itu benda yang kecil seperti saya yang tadi katanya jangan kita tinggal. Kerana imej-imej ini Nabi katanya makwa kesip kening. Paling renah imej sekali ini, paling renah sekali. Imej yang nampak kata imej paling renah sekalinya iaitu waktu baik barang hada sekat dengan jalan tadi. Mana kata apa? Mana katanya kalau kita lalu nampak muka kayu duk sekat dengan jalan kita tak waktu baik ni, imej kita teruk. Imej kita teruk. Tu imej yang paling renah sekali. Imej yang paling renah sekali. Jangan we ada benda-benda yang duk sekat. Tengok jalan. Pada hukum dan tahan modus sekat hari ni tak awal mana tu dah. Kita gaduh nak pergi semayah, nak pergi sejik. Bagi tu tahan sekat. Tu dah tahu hukum bala mana. Senang kau susah pada hari ni umur kita. Kalau tengok di segi pandangan Islam kita pada hari ni. Itulah kita pada hari ni. Daripada 4 hadis yang kita ambil pada hari ni. Dan juga kita sambung pada hadis yang kelima pada minggu depan insyaallah. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.